Annyeonghaseyo guys, kembali lagi di channel Liul Liul Onni. Kali ini guys, Onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar Secret Number. Tepatnya guys, berita kali ini adalah beberapa prediksi tentang Secret Number. Yuk langsung aja dengerin beritanya, check it out. Salah satu akun prediksi di Facebook kembali membuat prediksi tentang Secret Number. Dia menuliskan, konsep untuk comeback kali ini akan berbeda dari comeback sebelumnya. Mungkin akan ke arah hip-hop atau mungkin ke arah cute girl. Mereka sedang memikirkan konsep itu tapi sepertinya akan menggunakan konsep hip-hop. Sebagai catatan, bisa saja mereka kembali menggunakan konsep retro. Akun Facebook Prediksi K-pop juga menuliskan sebuah prediksi. Coming soon, Secret Number mini album pertama, Like the High Star. Terakhir, kembali ada akun prediksi K-pop yang menuliskan kesuksesan Secret Number seperti sebuah roller coaster. Akan ada waktunya karir mereka naik, tapi tak lama setelah itu kembali turun lalu akan segera naik kembali. Dituliskan juga kalau Secret Number akan lebih dikenal di luar Korea, khususnya Jepang dan Cina. Buat para laki, kita doakan saja semoga karir Secret Number semakin naik ke depannya dan mereka semakin sukses. Fighting!